Wallahu ghafurur rahim. Ini adalah nikmat besar. Hadir sholat berjamaah di masjid itu nikmat besar. Setiap langkah yang kita langkahkan ya, ke masjid, dicatat satu kebaikan dan dihapuskan satu dosa. Nikmat sangat besar. Ya. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebutkan, tidak ada orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, tidak ada niatnya kecuali untuk mempelajari ilmu agama atau mengajarkan ilmu agama, kecuali baginya pahala haji yang sempurna.